Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube-nya Diary Kenzi. Nah, di kali ini Kenzi melihat ada kipas angin warnanya putih tuh guys, wow, di samping lemari. Nah, ini lucu banget ya, karena kakinya tipis banget teman-teman. Tuh, lihat deh. Dan di atasnya ada juga kipas dinding tuh. Tapi kipas dindingnya rusak teman-teman. Oh my god. Makanya ada kipas barunya itu kayaknya merek apa ya teman-teman? Coba deh kita lihat lagi ya lebih deket. Tapi kurang jelas ya mereknya. Nah itu dia dipasang di stop kontaknya. Tuh ini lucu banget ya teman-teman. Kayak kipas-kipas yang kekinian gitu, yang baru-baru gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa dong di subscribe YouTube-nya Diary Kenzi ya. Nah teman-teman, yuk kita lihat lebih jelasnya lagi kipasnya. Oh ternyata mereknya Mitochiba teman-teman. Tuh, kalian pernah juga lihat gak kipas Mitochiba versi terbaru ini? Lucu banget ya teman-teman. Tuh, desainnya yang minimalis. Dan oh ternyata di belakangnya tuh ada kecepatan speednya tuh. Dan juga ada tombol swingnya tuh teman-teman. Dan ini, oh mau coba dimatikan dulu, mau lihat seperti apa kalau baling-balingnya mati guys. Nah tuh lihat tuh teman-teman, ternyata ada 5 baling-baling ya. Wah keren banget nih kipas anginnya nih, bisa juga nih dipesan online kali ya. Yuk kita nyalain lagi yuk teman-teman, ke tombol nomor 3 mungkin ya. Hore, udah nyala lagi tuh teman-teman. Bagus banget ya kipas yang baru ini, kipas Mitochiba. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe YouTube Diary Kenzi ya. Sampai jumpa lagi, dadah.